Artis Nikita Willy belum lama ini mengungkap makanan favorit sang anak, Isa Sandar Djoko Sotono. Rupanya, sejak awal mencicipi makanan pendamping ASI atau MPA ASI, Isa menggemari tempe yang dikenal sebagai menu murah namun kaya manfaat. Tempe memang makanan yang mudah dijumpai di pasar berbagai wilayah di Indonesia. Selain harganya yang murah dan bergizi tinggi, tempe juga bisa diolah jadi berbagai menu masakan. Tak heran tempe bisa menjadi menu favorit banyak orang. Mengutip Healthline, tempe mengandung protein tinggi, serat, karbohidrat, lemak, vitamin B, mineral, dan isoflavon. Berikut ini sejumlah manfaat tempe yang perlu Anda ketahui melansir berbagai sumber. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Melansir laman Kementerian Kesehatan, tempe mengandung berbagai jenis bakteri baik atau probiotik dan antioksidan isoflavon yang bermanfaat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kandungan mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor dalam tempe berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kalsium mampu membangun dan memperkuat tulang. Sementara itu, magnesium dan fosfor membantu dalam penyerapan kalsium dan menjaga kepadatan tulang yang baik. Menjaga kesehatan jantung. Antioksidan dan antiinflamasi yang terkandung pada tempe mampu melindungi pembuluh darah dari kerusakan inflamasi dan oksidatif sehingga membuat jantung sehat. Tempe juga mengandung zat-zat yang mempunyai sifat hipokolesterolemik atau menurunkan lemak darah, yaitu protein, asam lemak tidak jenuh majemuk, serat pangan, niacin, vitamin E, karotenoid, isoflavon, dan kalsium. Menjaga kesehatan pencernaan. Adanya serat pangan yang cukup tinggi pada tempe mampu mencegah penyakit saluran pencernaan seperti borok pada usus besar, kanker, dan hernia. Selain itu, enzim lipase, protease, dan amilase yang diproduksi oleh Rhizopus sp atau kapang tempe yang masing-masing berguna untuk pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat yang sangat membantu proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Mencegah kanker. Kandungan antioksidan isoflavon seperti daidzein, glisitein, genistein, dan trihidroksi isoflavon pada tempe dapat mencegah kanker. Mendukung fungsi otak. Kandungan asam lemak omega-3 di dalam tempe bermanfaat dalam memelihara fungsi otak yang sehat. Asam lemak omega-3 dapat membantu meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan memperbaiki mood. Bisa nih.id, Nindya Farisa mewartakan.